Dan pada pukul 09.04 WITA, ROV Singapura mendapatkan kontak visual pada posisi 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum satu dari tempat tenggelamnya dari Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Ini juga demikian, jari depan ini tadi lepas. Nah yang masih utuh ini masih utuh tapi terjadi retakan. Jadi karena kedalamannya yang sangat dalam sehingga jadi mengecil. Dan ada sedikit gambar yang lepas. Ya.